Ada klinik kecantikan yang bisa bikin jadi kurus secara instan, guys, karena lemaknya disedot kayak gini. Nah, tapi tiba-tiba muncul kasus misterius yang nyerang orang-orang gemuk. Ada korban yang seluruh lemaknya kesedot abis sampai tinggal kulit doang. Ada juga cewek yang lagi olahraga diserang sosok misterius dan sama, guys, lemaknya disedot abis. Bentar, guys, aku kan tiap hari bikin video buat kalian, tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih gak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk biar aku semangat konten. Makasih. Setelah diselidikin, akhirnya ketahuan kan kalau wanita ini monster yang makannya lemak manusia. Makanya dia buka klinik kecantikan seolah nyedot lemak pakai alat biasa, padahal sih pakai mulut monsternya. Nah, tapi wanita ini gak jahat. Dia cuma ngambil lemak manusia seperlunya aja, dan pasiennya juga banyak. Dia gak kekurangan makanan, jadi bukan dia pelakunya. Ya, tapi di luar sana ternyata ada, guys, monster penyedot lemak lainnya yang jahat, yang gak bisa ngontrol diri dan nangkep manusia buat nyerap lemaknya sampai habis. Untungnya berhasil ditangkep, lidah monsternya dipotong, monster jahat itu bisa dikalahin.